Pak, dari ini evaluasi dan pengarahan dari Pak Marves, jadi Menteri Pemuda Bidang Kemaritiman, untuk mengecek seberapa jauh perkembangan dari pelaksanaan PPKM level 3 dan level 4. Alhamdulillah sesuai dengan penjelasan beliau, di beberapa daerah tadi yang dilaporkan oleh masing-masing gubernur dilengkapi dengan menteri, itu ternyata sudah mengalami peningkatan yang cukup bagus. Nah, yang penting tetap bagaimana konsistensi dari seluruh kepala daerah, mulai dari kementerian yang terkait, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, selalu terutama menggerakkan pelaksanaan isoter, isolasi terbuka. Ya, kemudian pelaksanaan vaksin itu juga selalu ditingkatkan, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment itu harus dilakukan. Karena hanya itu fungsinya, bagaimana di daerah itu bisa mengendalikan perkembangan laju dari COVID-19.